Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Nas Dungenak Menir Jombang lagi cari sarapan pagi. Lokasi ada di depan Bank BNI, depan SDN Bawangan 1 Mas gini. SDN Bawangan 1. Ketemu sama penjual nasi bungkusan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Namanya siapa ini Mas? Wahyu Mas. Mas Wahyu, jualan mulai jam berapa gini Mas Wahyu? Jam 5 pagi? Ya, ya. Sampai habis, jualannya lo pemawon nih Mas Wahyu? Nasi, ada nasi kuning, nasi rames, dan nasi ampok. Oh ini ya? Kayaknya nasi kuning, nasi remes, nasi ampok. Saya kepingin nasi ampok ini pagi-pagi Mas. Nasi ampok nih Mas, lo maam sini mawon. Pagi-pagi sarapan nasi ampok mantep. Harganya pinten Mas Wahyu nih? 6.000. Waduh, 6.000 sudah kenyang nih, porsinya brutal sekali. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lihat isiannya nasi ampok. Wah, ini nasi jagung. Ada payeknya. Yang dibungkus niki napa Mas? Sambel nggih. Sambel klothok. Wah, sambel klothok mantep. Ini suasana Jombang lagi dingin. Ada sambel klothoknya juga. Ada ikan nasinya juga. Ya, mantep ini. Kita makan dulu. Nah, ini sudah cuci tangan. Ini ada peyeknya juga. 6.000 porsinya brutal ini. Wah, ini habis enggak ini 6.000. Pagi-pagi sarapan nasi ampoknya Mas Wahyu. Lokasi ada di depan SDN Bawangan 1. Bisa juga di depan Bank BNI di pertigaan. Bisa juga lokasi dekat dengan SMA 1 Ploso. Ini sambelnya, baunya juga mantep. Ada tempe Bali. Ini tempe Balinya 2. Ini ada urap-urap. Nah, kita suntik di sini saja. Monggo makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi jagungnya mantep. Ada ikan asinnya juga ini. Jadi wong-wong wis kenal kabeh keren. Nek enak apa nih tak kena video nang ngono. Kita coba payahnya juga. Nasi jagung terlengkap yang pernah saya makan ini. Ada tempe Bali, ada peyeknya juga, ada ikan asin sama urap-urap plus sambel. Kalau tiap pagi sarapan gini bisa gagal diet saya ini. 6.000 sudah porsinya brutal sekali.
ini bisa pesan juga, nanti nomor HP-nya saya taruh di deskripsi. Kok kayak nomor telepon aku Mas ya? Tak tek deskripsi ben ono wong pesen meroboro nang banjakan butuh sego kuning. Wah, ini porsinya banyak, ini kenyang, masih dapat separuh sudah kenyang. Siampoknya gurih betul. Kenyangnya luar biasa. Nasi amboknya Mas Wahyu. Harapan 6.000 rupiah saja sudah kenyangnya luar biasa. Rasa nasi ampok original juga ini. Nah, ini ikan asin paling mantep. Tinggal kepalanya saja.
Oke. Terima kasih yang sudah tonton video Nasi Pengenak Sarapan Pagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.